Tabe, bro, bray. Kali ini Bunda kembali lagi memberikan suatu hiburan. Ini pesan dan solusi dari malaikat penjaga zodiak Leo. Ini terkoneksi bila kamu menonton video ini. Kemungkinan ini pesan buat zodiak Leo dalam karir, dalam percintaan, dan akan ada solusi dari malaikat penjaga kamu, Leo. Bila ada salah kata Bunda, Bunda minta maaf karena lambat upload video terbaru dari channel Tarot Palutabio. Sekali lagi, terima kasih kalian selalu mendukung channel Tarot Palutabio. Langsung Bunda berdoa, Tabe. Ya, Bunda kasih semangat. Pesan dan solusi dari malaikat penjaga zodiak Leo. Kita lihat dulu. Energi keseluruhan, pesan dan solusi dari malaikat penjaga zodiak Leo. Energi keseluruhan. Bunda akan bacakan energi kamu juga, Leo. Lalu Bunda bacakan apa pesan dari malaikat penjaga kamu. Pesan dan solusi dari malaikat penjagamu zodiak Leo. Solusi dari malaikat penjaga zodiak Leo. Kita lihat dulu energi kamu saat ini yang menonton, apa yang sebenarnya terjadi. Energi kamu, Bunda tarik saat ini. Kamu ingin menetapkan pilihan yang terbaik di dalam kehidupan kamu atau pilihan masa depan. Itu pula yang Bunda rasakan. Energi keseluruhan kamu yang lagi nonton yang berzodiak zodiak Leo, ya. Di sini kamu tidak terlalu muluk-muluk untuk menggapai kesuksesan. Kamu hanya ingin bagaimana kebahagiaan dibentuk dari kesederhanaan. Itu yang Bunda tarik energi kamu, bro, bray. Di sini kamu cukup dengan dukungan seperti itu energinya, atau cukup si dianya mendengarkan kamu. Di situ sudah kebahagiaan yang kamu rasakan, atau keluarga bisa mendukung kamu, membuat kamu sangat luar biasa bahagia. Di sini pula kalau Bunda rasakan, kamu mempunyai kemampuan, kamu mempunyai intuisi yang luar biasa. Dan kamu juga tahu bagaimana, ya, mungkin kamu, Leo, ada sebagian mempunyai indra keenam, ya. Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Merasakan energi negatif tentang aura mistik ada di energi ini. Di sini kamu hanya bisa, ya, sepertinya kamu mampu, tetapi kamu belum yakin. Apakah benar dengan kemampuan kamu ini bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri? Itu yang Bunda rasakan energi kamu. Di sini kalau Bunda rasakan pula, kamu ingin kebahagiaan luar biasa. Ya, hoki, keberuntungan yang kamu tunggu-tunggu. Ingin keberuntungan. Ada keberuntungan yang sudah lama kamu mimpikan atau kamu tunggu-tunggu dan akan ada. Kamu dapatkan seperti itu, akan kamu dapatkan segera kalau Bunda rasakan energi kamu, Leo. Kita lihat pesan dan solusi dari malaikat penjaga zodiak Leo. Pesan dari penjaga malaikat kamu, ya, Leo. Di sini kamu bisa tegas, tetapi harus lihat situasi, harus mendengarkan dulu, jangan langsung mengvonis seseorang. Karena di sini malaikat penjagamu, apabila kamu emosi, malaikat penjagamu juga akan terbawa emosi. Bila kamu sabar, malaikat penjagamu akan sabar, bro, bye. Jadi di sini tergantung dari zodiak Leo. Ingin baik, malaikat kamu akan baik. Bila kamu ingin melakukan, ya, hal yang buruk, di sini malaikat
penjagamu akan melakukan pula hal buruk seperti apa perintah kamu, Leo. Jadi di sini intinya ada satu malaikat penjaga kamu yang menurut Bunda sangat bijaksana. Baik, sebagian sepertinya mengikuti apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu lakukan. Jadi membuat kamu ini kadang tidak labil berkata-kata atau bertindak, kadang nanti menyesal di belakang seperti itu bertindak. Kalian hanya langsung bertindak, tidak berpikir jangka panjangnya. Sehingga malaikat penjaga kamu ini lebih banyak mengikuti apa kata kamu. Dan satu, ada malaikat penjaga kamu selalu memerintah kamu untuk bagaimana diam atau ibadah sembahyang seperti itu ya, sholat dulu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ada satu malaikat kalau Bunda rasakan yang menjaga kamu, tetapi kamunya Leo selalu meragukan intuisi kamu. Itu pesan dari malaikat penjaga zodiak Leo. Kita mulai. Pesan dari malaikat penjaga zodiak Leo. Bila dalam karir sebenarnya karir kamu ya selalu baik, selalu membaik. Tetapi kadang kamu membagi ilmu kamu kepada orang lain sehingga ilmu kamu dimanfaatkan orang lain seperti itu. Atau bisa saja kamu terlalu percaya, mempercayai orang lain mengelola usaha kamu, tetapi endingnya kamu akan tersakiti, tertipu, dibohongi, membuat kamu akan lebih tidak percaya diri untuk bagaimana membuka usaha baru lagi. Itu pesan dari malaikat penjagamu, terutama bila kamu dealing dengan elemen udara api. Di sini kamu harus menyeimbangi pikiran dan perasaan kamu, dan jangan terlalu membagi ilmu kamu atau mempercayai sedianya lepas tangan setiap usaha. Karena bila kamu lepas tangan begitu saja ya, sorry ya, dalam pekerjaan dan percaya dari elemen yang Bunda sudah sampaikan, di sini hasilnya akan tidak membuat kamu bangkit untuk berusaha atau bangkit mencari pekerjaan atau bangkit mengelola usaha baru, tetapi kamu tetap merasa terpuruk selamanya dan tidak ingin membuka usaha baru lagi. Bila kamu dealing dengan elemen tanah air, di sini kamu jangan terlalu mendominasi. Bagaimana pula kamu bisa mendengarkan pendapat atau menerima, mungkin apa ya, ini bentuk membantu kamu, dukungan kamu. Kamu harus menerima agar kamu mendapatkan kesuksesan luar biasa. Itu pesan dari malaikat penjagamu. Bila dalam percintaan kamu, bila kamu dealing dengan elemen air dan api, hubungan kamu akan terus on off. Intinya, kenapa sampai on off? Kamu terlalu lebih mencintai pasangan kamu dari elemen api, air. Kamu tidak menyadari bahwa kamu harus mencintai diri kamu, lebih banyak mencintai Tuhan, bro, bray, agar hubungan kamu bersama elemen air, api membaik. Bukan kamu yang tersakiti, Leo. Bukan kamu yang dikhianati. Kenapa masih ada rasa trauma kamu saat ini bila kamu pernah berpasangan atau berpacaran dengan elemen air, api? Karena kamu menyerahkan semua bahwa sedianya yang luar biasa mencintai, tapi endingnya kamu yang tersakiti. Jadi di sini pesan dari malaikat penjagamu, kamu harus cintai dirimu, lebih cintai Tuhan yang Maha Esa. Jangan berikan segalanya, tapi berikan kepada Tuhan apa yang kamu sudah jalani saat ini bersama elemen yang api dan air. Bila kamu dealing dengan elemen tanah, udara, bagaimana kamu juga, Leo, bisa mengalah. Tetapi ada waktunya kamu harus tegas dengan pasangan kamu, elemen tanah, udara.
agar si dianya lebih dewasa lagi. Ada pula sebagian pesan dari malaikat penjagamu, bagaimana kamu harus mendengarkan pula kritikan atau saran dari elemen tanah udara agar hubungan kamu tidak berakhir dan selamanya saling melengkapi di dalam hubungan kamu bersama elemen tanah dan udara. Seperti itu pesan dari malaikat penjagamu. Kita lihat solusi dari malaikat penjaga zodiak Leo. Bila dalam karir, bro, bray, di sini kamu sepertinya terlalu loyal, bro, bray, atau royal. Bila kamu sudah mempunyai segalanya, di sini kamu kadang tidak memikirkan jangka panjang. Dan kamu masih berpikir akan ada hari esok. Tetapi bisa saja hari esok akan berakhir atau dikurangi rezeki kamu. Karir kamu tidak membaik. Di sini intinya kamu harus seimbangi antara pengeluaran dan pemasukan. Dan harus ya seperti menyisipkan untuk tabungan masa panjang. Ada pula Bunda rasakan di sini energi solusi untuk malaikat penjagamu. Bila kamu berbagi rezeki, jangan pernah kamu mengungkit kebaikan kamu atau menyindir apa yang sudah kamu beri, karena akibatnya membuat karir kamu tidak membaik, keuangan kamu juga tidak akan membaik, walaupun ada kadang cepat selesai. Intinya dengan ketulusan kamu harus melakukan, bro, bray, berbagi. Dengan ketulusan pula kamu harus menabung. Itu pula pesan dari malaikat penjagamu. Ini solusi. Bila dalam percintaan, ini solusi dari malaikat penjagamu. Bagaimana kamu jangan pernah melihat masa lalu kamu yang pernah tersakiti, pernah terhianati. Tetapi lihatlah masa depan kamu bersama si dia yang saat ini sudah bersama kamu. Bila kamu masih mengingat masa lalu kamu, di sini akan memicu permasalahan di dalam hubungan kamu saat ini bersama mungkin orang baru, bro, bray. Atau bersama ini, mungkin saat ini kamu sudah berpacaran, berpasangan. Jadi buanglah masa lalu kamu yang pernah menyakitkan. Percayalah bahwa pasangan kamu saat ini yang bisa mengobati luka hati kamu. Sepertinya hanya ini. Tetap semangat kalian, Leo. Tabe.